Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya, jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai habis. Dan di sini pun Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat kemesraan Kendra Wilantara bersama Maudi. Karena dia sekarang sudah mulai berduet di labelnya Ibu Tiara. Dan di sisi lain kita pun telah disajikan dengan melihat Wilantara yang tidak ingin dia melihat Ken yang diperlakukan oleh Argadana yang membuat Wilantara marah besar. Karena itu dia mengikuti Argadana kemanapun dia pergi. Dan sepertinya Wilantara pun berhasil mengecoh Argadana. Dan sepertinya Wilantara pun tidak ingin melihat kejadian yang tidak dia inginkan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan dan baru nyasar ke channelnya Bang Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Ken bersama Maudi yang menyamar ya guys. Dan sepertinya Maudi bersama Ken penyamarannya telah diketahui oleh anak buah Argadana. Dan anak buah Argadana pun mengejar kemanapun Ken pergi demi untuk Argadana. Tapi di sisi lain terlihat ternyata ada Jidan yang menolong dirinya. Dan dia pun memberi pertolongan kepada Maudi dan Ken untuk masuk ke mobil temannya yang baru saja ketemu, padahal dia pun belum kenalan ya guys. Dan sepertinya wanita tersebut lagi bingung dan ketakutan. Tapi Ken bersama Maudi pun dalam bahaya. Tapi sebelum lanjut lagi, Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana saja. Silahkan absen di bawah kolom komentar. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan kita pun melihat Ken bersama Maudi yang bernyanyi dan meneteskan air mata ya guys. Dan kita pun sangat bersedih dan terharu ketika melihat Ken bersama Maudi berduet. Dan di sisi lain pun ternyata wanita yang telah bersama Jidan di toko buku tersebut, dia pun menolong Maudi dan Kendra Wilantara dari kejaran anak buah Argadana. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Jidan yang mengecoh anak buah Argadana ketika dia mengejar Maudi bersama Kendra Wilantara. Dan Jidan pun tidak ingin melihat Ken bersama Maudi tertangkap lagi oleh Argadana. Dan dia pun membiarkan anak buahnya untuk mencari ke tempat lain dan tidak menunjukkan Maudi dan Ken di mana berada. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Argadana yang kecewa kepada anak buahnya ya guys.
Dan sepertinya rencana Argadana pun gatot sekali lagi, alias gagal total. Dan semoga saja Argadana pun akan segera mendapatkan karmanya ya guys. Dan kita pun telah disajikan dengan melihat Tante Saphira yang sepertinya dia tidak berguna di hadapan Argadana, dan dia selalu saja disalahkan. Betapa sedih hati Saphira ketika disalahkan oleh Argadana. Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Panesol yang ternyata dibawa oleh si Andi, dan si Andi pun membawa pengacaranya, dan dia pun ingin mengurus gugatan cerai buat Rama. Dan di situ pun terlihat si Panesol yang kebingungan ketika si Rama mengajukan surat tersebut. Tapi ternyata si Panesa pun dia berpikir betapa jahatnya Andi ketika dia sudah tahu akan sifat Andi yang sebenarnya, dan dia pun mulai ragu kepada si Andi. Dan si Andi yang berusaha meyakinkan si Panesa, dan sepertinya kita pun melihat si Andi pun mempunyai rencana besar untuk menghancurkan si Panesa ya guys. Dan mudah-mudahan si Panesa pun tidak jadi menceraikan si Rama, karena si Rama adalah orang yang begitu sangat baik buat si Panesa. Dan jika si Panesa jadi bercerai, maka hidupnya pun akan sengsara. Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya, maka terus saksikan sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV1 untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.